Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdahu ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi pun tidak dapat menampung segala pujinya, karena langit dan bumi ini sempit pada hakikatnya berbanding dengan kuasa Allah, berbanding dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Maka apabila kita memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Begitu salah seorang sahabat, dia memuji Allah di dalam salat, yaitu waktu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu. Pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa sahaja yang Engkau kehendaki. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala puji-Mu. Maka ketika seusai sholat, Rasulullah menanyakan, manil qa'il, siapa tadi yang mengatakan kalimat yang panjang dalam sholat tadi? Sahabat tak berani nak menunjukkan, takut kena murka Rasul. Karena Rasul belum mengajarkan macam itu. Terus diulangi lagi yang kedua kali, menunggu saat yang tepat untuk dijawab. Manil qa'il, siapa tadi yang mengatakan kalimat yang panjang itu tadi? Belum juga. Takut-takut sahabat yang membaca itu tadi, karena memecahkan keheningan masjid di dalam sholat. Manil qa'il, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Maka Rasul kemudian tersenyum lebar. Tersenyum lebar tandanya puas terhadap apa yang diamalkan oleh sahabat tersebut. Sehingga Rasul pun mengatakan, sesungguhnya saya menyaksikan malaikat berduyun-duyun, berbondong-bondong. Nah, namanya berduyun-duyun, berbondong-bondong, satu ke dua. Ramai. Ramai malaikat nak berebut nak membawa pujian yang dibaca oleh seorang sahabat itu untuk dihadiahkan, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Osat nak ora sehat yang kelumprek nang omah. Ya alhamdulillah. Kita tidak hanya sehat, sehat yang kita manfaatkan untuk ibadat namanya sehat wal afiat. Karena yang kita pohon dalam salat tadi apa? Wa'afini, afiatkanlah daku. Artinya sehat dan afiat. Orang yang sehat belum tentu afiat, tapi orang yang afiat sudah pasti sehat. Macam tak paham, paham tak? Orang yang sehat belum tentu afiat, dan orang yang afiat sudah pasti sehat. Dan terus apa bedanya? Kalau sehat ini tumbuhannya pada jasmania, raga, badan, body, casing. Tapi kalau rohaniah, apa kalau afiah itu rohaniah. Sekaligus casing, sekaligus bodinya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tajuk hidup ini sebuah perjalanan yang panjang, maka berbekallah. Mari kita mulakan dengan baca istighfar dan sholawat. Ya, istighfar. Rasul mengatakan man dawamal istighfar, barang siapa man lazimal istighfar, barang siapa mendawamkan ataupun membanyakkan istighfar, Allah akan jamin tiga perkara.
likulli hammin faraja. Setiap segala sesuatu yang susah, maka Allah berikan kemudahan. Yang kedua, likulli hammin faraja wa likulli, artinya yang kedua itu likulli, ya pertama likulli hammin faraja wa likulli, segala yang susah yang menyusahkan, segala yang sulit akan diberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, jaminan oleh Allah akan dilimpahi rezeki yang tak terduga-duga. Maka kita banyakkan istighfar. Ayo sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdiz zalimi la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa adawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semangat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tadi sholawat yang disebut sholawat apa namanya? Sholawat? Sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa. Syifa artinya penyembuh. Penyembuh apa? Penyembuh penyakit. Nah, penyakit kok dengan sholawat? Iya, penyakit di sana kan ada dua. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Penyakit jasmani pergi klinik, jumpa dokter, pergi hospital. Iya toh? Begini terluka cari obat. Tekehel cari tukang urut. Itu penyakit jasmani. Tapi penyakit rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tibbil qulub, dokter hati. Maka Allahumma shalli, nah, lagunya agak lain sikit, agak rokes. Ya, agak bau-bau rokes. Kalau yang slow gitu, lagu slow ini kadang-kadang ya, Allahumma shalli ala
Tapi kalau Allahumma sholli harokes ini takkan terlalu. Jadi itu sholawat sifat. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan, keselamatan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub. Dia adalah dokter hati. Penyakit yang lebih kronik, penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang digeruni oleh manusia di dunia ini adalah penyakit dalaman. Kalau penyakit jasmania boleh dikesan dengan alat-alat medikal. Tapi kalau penyakit dalaman, tak ada dokter yang boleh mengobatnya. Ya, melainkan jumpa kepada ahlinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kau tak tahu. Aku ini sakit apa toh? Tanya pada ahlinya. Ternyata engkau mengidap penyakit kronik. Kronik apa Ustaz? Cancer tak ada. Cancer medium 4 itu kronik bahaya. Kalau tak iya-iya namanya orang sakit. Kalau tak sembuh ya mati. Kalau tak sembuh ya mati. Tapi penyakit kronik lebih kronik daripada cancer medium 4. Penyakit hati. Hasad, dengki, iri hati, takabur, sum'ah, ya, angkuh ini, angkuh, takabur, sepodoh wae itu, ujub, bangga diri. Ini semuanya penyakit tamak, rakus, haloba. Ini adalah penyakit-penyakit kronik yang melanda manusia. Terlebih-lebih lagi kita berada di ujung zaman, ujung akhir zaman. Dunia makin tenat, dunia makin tua, dunia makin usang, dunia makin renta, sehingga tidak sunyi dari berbagai musibah dan berbagai bencana yang melanda dunia ini. Karena dunia makin akhir pada penghujungnya. Kalau kita kira dari Nabi lahir tuh Nur Muhammad diwujudkan bentuk sosok manusia yang sempurna, yaitu Muhammad, junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini sudah berapa tahun? Kan kita memperingati Maulid Rasul sudah selalu. Sudah berapa tahun? Hah? Berapa ya? Berapa? Yang betul dibagi hadiah. Berapa? Sejak Nabi lahir sampai sekarang berapa tahun? Hah? 1496 tahun yang lalu. Tulis. Nanti akan di soal. 1496 tahun yang silam. Maknanya kalau untuk sampai kepada 1500 tinggal berapa tahun lagi? Ini kok matematiknya macam mana di belajar matematik ini? Hah? Tinggal 4 tahun lagi. Jangan-jangan 4 tahun lagi kiamat gitu ya. Udah standby belum? Dah bersedia. Sekiranya 4 tahun yang akan datang Allah ranapkan idza zilzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, diinteri kata wong Jawa. Kemana kita nak lari? Dah siap? Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya yang dikandung bumi lava, lumpur yang apinya siapa saja yang apa saja yang dilalui pasti akan terbakar hangus ranap kobong kabeh. Kobong kabeh.
Wa qala al-insanu ma laha. Manusia pada hari itu, ada apa ini? Tiba-tiba bumi goncang macam ini, yang belum pernah seumur hidup merasakan kayak gini dahsyatnya. Hai bumi, kenapa engkau goncang? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang halnya. Kenapa aku goncang? Karena Tuhanku telah mewahyukan kepadaku, menyuruh kepadaku untuk goncang. Dan disinilah berakhirnya kehidupanmu. Disinilah berakhirnya kehidupan dunia fana ini. Akan berakhir sebagaimana orang-orang yang beriman percaya bahwasanya dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan kiamat. Sudah siap? Kalau akan terjadi 4 tahun yang akan datang. Sudah siap belum? Yang belum kawin itu cepat-cepat kawin itu. Ya. Supaya kalau punya suami istri itu kan sholat jamaah, yuk. Ya, kita bangun malam sholat tahajud. Malam ini tajuknya di bawah sinaran bulan purnama. Gitu ya. Kita merayu kepada Allah. Itu. Tapi yang udah kawin Ustaz. Tua macam ini Ustaz. Tak larat lagi. Ah, ya bangun malam loh. Istrinya kejutkan. Bangun malam. Untuk kita mengisi sisa-sisa umur yang tak, yang tinggal seberapa lagi, yang tinggal tak seberapa lagi. Tinggal pagi sama petang kita sudah dilirik-lirik malaikat aja gitu. Diintai jeling, kedap jeling, Ustaz Fauzin jeling, tengah buat apa jeling aja. Dijeling-jeling. Makin kita berusia lebih, berusia emas, makin banyak, makin sering malaikat Israel tuh jeling-jeling kita. Lah malaikat Israel jeling untuk apa? Untuk ini ngelirak-ngelirik maring siron. Ya. Ngelirak-ngelirik maring siron. Gone ngelirik malaikat arep nyabut nyawa niro. Nak nyabut nyawamu, guys, bro, sis. Sisi ora ono. Ya. Jadi malaikat Israel yang mana? Sakwuse didawuhi banjur tandang karo kondo. Aku iki mung sak dremo, kowe ora kena semoyo. Gitu. Setelah mendapatkan arahan dari Allah, wahai Israel, cabut nyawa Ustaz Hosin itu, langsung rukuk tak sah. Nanti dulu baru ceramahan kok. Gitu ya. Ya, masya Allah, dah tak ada lagi waktu untuk ditangguhkan, dan itu pasti akan datang. Minimal kematian itu adalah kiamat. Seseorang apabila dia telah datang kematian, artinya telah datang kiamat dia. Dan apabila kita rujuk satu hadis lagi Rasulullah, bu'istu was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan akan datangnya hari kiamat seperti ini. Wa asyara bi usbu'ihi wal wusta. Nabi mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Begini. Kan dekat tadi. Dari segi posisinya begitu hampir antara jari telunjuk dan jari tengah. Artinya antara diutusnya junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya hari kiamat begitu hampir sekali. Kalau dikira dari panjangnya ini, kalau kita buat satu grafik, ya, kalaulah ini sudah mulai, ini diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi sudah berapa tahun yang lalu? Hah? Siapa boleh jawab? Ada hadiah? Cabutan bertuah malam ini. Hah? Dari diutusnya Nabi. Tak tahu lagi. Hah? Diutusnya Nabi. Hah?
1456 tahun yang lalu. Jadi 1456 tahun yang lalu. Ya. Ini kan tinggal ini mintip-mintip saja deh. Tinggal tunggu, kiamat sudah di ambang pintu. Kiamat sudah di ambang pintu. Ketika 1400 tahun yang lalu Nabi ditanya, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat bila akan terjadi. Ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Wahai Muhammad, engkau hanya diberi penjelasan ataupun menyampaikan wahyu saja bahwasanya kiamat dekat. Tentang bila, tahun berapa itu urusan Tuhanku. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru may yakhshaha. Sungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada siapa yang takut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang yang mendustakan nanti di sisi Allah, dia akan mengatakan lam yalbasu illa asyiatan aw duha. Ka'annahum yarawnaha, ka'annahum yauma yarawnaha. Seakan mereka yang baru saja mendustakan hari kiamat waktu hidup dia di dunia, tak cahaya aku mat kalau kiamat itu datang. Sekarang dia sudah merasakan. Begitu datang kematian mereka, sudah mengatakan, ternyata kami hidup di dunia hanya sekejap saja. Lam yalbasu ila asyiatan aw duha. Ternyata tidak menetap di planet bumi, di dunia ini. Melainkan hanya dalam hitungan asyiah. Waktu sepetang aw duha ataupun waktu duha, waktu pagi adalah hidup. 60, 70, 80 tahun ternyata hanya asyiah, sepetang saja. Hidup pejam celik, waktu petang mati. Hidup pejam celik, waktu duha mati. Ternyata sekejap saja, bandingkan kehidupan akhirat yang abad dan abad dan ribi wairin tiai. Selama-lamanya tak ada ujung pangkalnya. Maka kehidupan yang sekejap, kehidupan yang sekelip mata. Jangan sampai kita tergoda dengan kenikmatan sesaat. Sehingga kita melupakan nikmat abadi yang dijanjikan oleh Allah. Perjalanan hidup kita begitu panjang. Yang telah kita lalui berbagai alam seperti alam arwah telah kita berada di sana. Kita bertolak dan sudah kita tinggalkan entah berapa juta tahun yang silam. Hanya Allah sendiri yang mengetahui. Kita sendiri pun tak ingat. Iya tuh. Kita dulu kan satu zat. Belum ada Imam Rafi, belum dulu pernah kumpul dengan saya dulu. Satu zat di alam rah, alam arwah. Alam ruh merupakan satu zat. Kita semuanya telah berkumpul di sana, di alam azali, jauh sebelum kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di alam dunia ini. Ingat tak? Tak ingat? Tadi ingat segini ramainya? Sama, saya pun tak ingat juga. Tapi kita yakin kita pernah berkumpul dalam satu zat di alam ruh. Lepas itu yang mindahkan siapa? Yang mindahkan kemari? Kita pindah sendiri? Ataupun kita dengan pandai-pandai sendiri, oh aku udah bosen deh berada di alam ruh, aku nak pindah ke alam rahim.
Dalam rahimku milih pula, milih aku emakku yang mana ya? Aku milih emak yang ini kaya raya, aku nak milih emak yang ini jadi permaisuri raja gitu. Biar hidup senang lenang. Ada pilihan tak? Tak ada. Dari alam roh ke alam rahim dipindahkan juga. Siapa yang memindahkan? Allah. Ya. Dari alam rahim, kita berada di alam rahim, disebutnya rahim alam kasih sayang. Karena mak kita sanggup mengandung kita 9 bulan 10 hari dalam kandungan, susah dan payahnya ibu mengandung. Maka kalau kita sampai tak sayang sama ibu, tak sayang sama ayah, Masya Allah, Allah tak ridho. Ya, Allah tak ridho. Sayangilah mak ayah. Mak aku dah meninggal, doakan alam kubur sana dia menunggu-nunggu mana doa anakku, nak doakan mak, nak doakan ayah, nak berada di alam kubur sana. Maka birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, berbaktilah kamu kepada mak ayahmu, niscaya anak-anakmu kelak akan berbakti kepada. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ya, umi matat, mak aku dah meninggal. Atasaddaku anha, afa atasaddaku anha, adakah aku nak boleh bersedekah dengannya? Qala na'am, iya. Dan ayyul a'mali afdal, mana amalan yang sedekah yang boleh? Ayyul shadaqati afdal? Sakyul ma, kata Rasul, yaitu memberi minum kepada orang yang kehausan. Masya Allah, di tengah terik matahari, air satu cawan lebih berharga daripada emas satu keji. Yuku Ustaz, ya iyalah. Coba kalau engkau berada di padang pasir, mentak-mentak, panas kehausan, disuruh milih, ya, udah nak mati itu. Udah nak mati itu dipilih nih. Ini satu cawan air dengan ini satu kilogram emas. Pilih mana? Hah? Pilih emas. Mati. Pilih emas mati kok. Siapa yang nak, mati nak bawa emas? Pilih air. Maka kata Rasul, sakyul ma, memberi minum kepada orang yang kehausan. Artinya kalau kita ingin sedekah dengan arwah ma, arwah ayah, ya, di sini di masjid ini kan belum ada air minum, no. Belum ada ya. Belikan apa itu penapis air yang sejuk, yang panas ini untuk arwah ma, untuk arwah ayah. Masya Allah. Kalau tak iya pun, kalau pergi ke mana-mana negara yang memerlukan sana, kan zaman sekarang kan zaman kemudahan macam-macam. Ada yang viral itu apa, buat pergi ke Bangladesh, buat pergi ke Myanmar, satu unit 150, kalau 1510 orang itu dapat pergi, boleh buat pergi sana. Atas arwah emak, atas arwah emak, sampai kepada arwah. Subhanallah. Itu yang akan standby ataupun bersedia untuk bekal dalam perjalanan yang panjang ini. Dulu emak kita mengandung kita susah payah. Hari ini kita belum sempat membalas jasa mereka. Sekiranya kita nak membalas, tak akan terbalas, bro, guys, sis. Maka kita yang diberikan oleh Allah kemudahan dengan berkat mak ayah, doa mak ayah juga kita dapat hidup seronok, hidup mewah, hidup berserba kecukupan dengan doa mereka. Sebelum kita lahir pun doa-doa mereka telah mereka panjatkan kehadirat Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku soleh soleha, jadikanlah anak-anakku, jauhkanlah dari musibah bala bencana. Doa emak dan ayah kita.
Maka kita setelah kita hidup senang lenang, hidup dalam keadaan kecukupan, ingati jasa emak dan ayah. Ya, tak akan terbalas. Itu bekalan untuk kehidupan, untuk kita bertemu dengan Allah. Dari alam rahim, kemudian kita keluar ke dunia ini, siapa yang mengeluarkan? Bukan mak kita, bukan dokter spesialis bedah, bukan misi, tapi Allah. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu. Jadi kita bukan keluar dengan sendirinya, bukan mak kita yang mengeluarkan, bukan dokter bedah yang mengeluarkan, tapi Allah yang mengeluarkan. Dengan jalan macam mana, hanya Allah yang menghendakinya. Sama dengan jalan pembedahan ataupun dengan jalan natural, ataupun dengan jalan keguguran, ataupun dengan jalan macam-macam. Allah punya kerja. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Sehingga nak cakap mak pun tak tahu. Nak cakap tolong mak, saya haus, tak tahu. Tak reti nak cakap. Kemudian Allah bekalkan kepada kita as-sam'a, pendengaran, sehingga kita dapat mendengarkan orang berkata-kata di sekitaran kita, perkataan emak, perkataan ayah, boleh kita dengar dengan telinga kita. Di saat itu kita pun sudah aktif. Maka begitu lahir yang pertama kali ke dunia ini, disunatkan oleh ayah untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqamatkan pada telinga kiri. Itu lahir yang didengar pertama kali di dunia ini, bukan hiruk pikuknya dunia, bukan gemerlapnya dunia, bukan suara-suara yang melalaikan. Dia begitu lahir, dia lahir di tempat diskotik pula. Begitu lahir, oh, jedang jedung jedang jedung jedang jedung jedang jedung. Tapi begitu lahir, segeralah ayahnya yang menunggu harap-harap cemas akan kelahiran seorang anak yang akan menjadi penyejuk mata, qurratu ain. Maka sebelum mendengar suara-suara yang lain, sebelum mendengar bisikan-bisikan syaitan, sebelum mendengar kata-kata yang akan menyesatkan jalan kehidupan dia, ayah tampil, dok ataupun misi, saya minta izin untuk ini mengandangkan suara azan buat anak saya. Anak saya sudah lahir, dok, sudah disiapkan nama. Laki ke perempuan? Laki. Laki ke perempuan? Perempuan. Kemudian dengar suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini ayah, nak. Ini ayahmu, nak. Aku mendengarkan suara azan, suara kebesaran Allah. Dengan harapan nanti selepas ayahmu nanti tiada, selepas ayahmu terbaring kaku, selepas ayahmu tiada maya di pembaringan, engkau perdengarkan suara azan ke telinga ayah, nak. Engkau talqinkan kalimat la ilaha illallah ke telinga ayah, nak. Ke telinga emak, nak. Harapan anak jadi soleh. Kemudian diikamatkan. Tapi jangan kuat-kuat, nanti itu peranjat pula. Terpanjang tak jadi hidup. Baru itu, Allah Akbar. Mati, itu tak jadi hidup. Ya, masih sensitif telinga dia. Tapi yang didengar pertama kali, itulah yang akan berkesan di dalam hati dia. Dan iqamatkan pada telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
insya Allah sepanjang hayat anak itu tak akan mudah terperdaya, tak akan mudah tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, karena mula-mula sekali yang diperdengarkan adalah kebesaran Allah. Maka sepanjang hayat kita di dunia inilah yang sangat menentukan kehidupan untuk alam berikutnya. Selalu saya nyatakan, kematian bukan akhir kehidupan kita. Namun pada hakikatnya kematian adalah awal kehidupan untuk menempuh kehidupan yang abadi di sisi Allah. Kita masih berhadapan di alam barzah. Ketika kita keluar dari dunia ini, kita akan masuk ke dalam alam berikutnya disebut alam barzah. Disebut alam barzah sempadan antara dunia dan akhirat. Disebutnya akhirat, belum sampai ke akhirat. Masih banyak alam lagi. Disebutnya dunia, sudah kita tinggalkan. Maka sebut orang yang mati itu artinya meninggal dunia. Bukan meninggal akhirat toh. Meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Ya, rumah cantik, megah, tinggal. Kereta mahal, ya kereta mus, kereta ya Rolls Royce, kereta ini Lamborghini, tinggal. Tak ada yang dibawa. Semua tinggal. Kebun luas, semuanya tinggal. Tinggal semua. Rumah besar, banglo, tinggal. Tak ada yang dibawa. Hanya dimasukkan jasadnya ke liang lahat. Dikala itu, yang akan kita bawa, yang akan mendampingi kita hanya amal. Ya. Hanya amal saja. Hanya amal. Maka waktu hidup di dunia, ayo berbekal sebanyak yang boleh. Mau coba kita dalam hitungan sehari semalam 24 jam. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Kalau tidur kita ini 8 jam, maknanya sehari semalam kan 24 jam, artinya sepertiga dari umur kita untuk tidur. Ya tak? Sekiranya kita total umur kita ini 80 tahun, sepertiga jadi 80 tahun berapa? 24. 23 tahun. Kok 23? 28 tahun tidur. Ya tak? Awak tidur 28 tahun. 28 tahun buat tidur. Kalau sehari semalam 8 jam. Kalau umur 60 tahun. Kalau umur 60 tahun jumpa kepada Allah. Dipanggil oleh Allah untuk kembali. Saatnya engkau sudah kembali. Sudah dah. Artinya dah limited. Umur mudah. Habis dah. 60 tahun. Karena sebelum jauh sebelum lahir kan dah ditentukan umur kita. Macam size cawan itu. Cawan ini kan berapa ini? Kalau ini 500 ml. Cawan 300 ml. Kalau dituangkan penuh, tinggal berapa ml di sini? 200. Ini ke 300 ml. Ini 500. Kalau ini tinggal 200. Nanti di ini lagi dunia wasat nak minum. Kalau dituang lagi 300 ml maknanya habis 60 tahun. Total 60 tahun itu untuk tidur saja berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Tidur. Apa tidur berapa tahun? 20 tahun. Tidur 20 tahun. Ya. Yang lain-lain untuk apa tuh? Yang untuk ibadah, yang untuk bekalan hidup, untuk bekalan menempuhi kehidupan yang abadi itu hanya berapa jam aja. Taruhlah kalau sehari semalam sholat kita 5 waktu ini berapa menit sehari semalam? Satu kali sholatan berapa menit? Hah? Berapa menit? Satu kali sholat berapa menit? 5 menit, laju. Taruhlah 10 menit, kalau 5 menit ini laju sangat. Ya.
Taruhlah 10 menit bersama zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka kita ikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jangan ikut Wahabi, Wahabi lah. Assalamualaikum, assalamualaikum, lambut ri, salam cabut, lari. Ya kita lepas sholat itu kita zikirlah. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum faqimus sholah. Apabila engkau selesai menunaikan sholat, zikirlah, ingatlah kamu kepada Allah. Bukan lambut ri. Salam cabut lari. Itu baru 5 menit lah itu. Kalau sholat yang seperti itu 5 menit. Kalau 5 menit aja sehari semalam baru berapa? 5x5 baru 25 menit. 25 menit belum ada setengah jam, guys. Kalau setengah jam kali sehari semalam cuma setengah jam, maknanya yang terbuang berapa jam itu? Ya, 24 setengah jam. Entah dibuat apa. Maka yang kita amalkan jangan hanya sholat 5 waktu saja. Maka ditambahlah dengan sholat-sholat sunat, qobliyah, ba'diyah. Terlebih-lebih lagi dihadirkan diri di majelis ilmu seperti ini. Bertuah tuan-tuan dan puan-puan malam hari ini dapat meluangkan masanya untuk menghidupkan majelis ilmu. Karena julusakum fi majlisil ilmi sa'atan khairun min antusolli alfarokatin. Engkau hadirkan diri duduk di majelis ilmu, tidak menulis, hanya dengar, hanya datang di empat. Datang, duduk, dengar, diam. Empat di, satu e, amal. Ya. Empat di, satu e, datang, duduk, diam, dengar. Tapi biasa kalau datang, duduk, diam, ngantuk, lain gitu. Empat di, dengar, dan amal. Itu lebih baik berbanding dengan sholat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup menunaikan sholat 1000 rakaat? Ini yang akan kita bawa bekal dalam hidup menghadapi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum tidur, Rasulullah pernah berpesan kepada Siti Aisyah, wahai istriku, ya Humaira, wahai istriku yang berwajah pipi, yang berpipi kemerahan, yang punya wajah kemerahan, karena pipi Siti Aisyah memang cantik, ya, macam pakai shadow, makan itu, walaupun ori itu, ya, sehingga Rasul pun memanggilkan, ya Humaira, wahai istriku yang berwajah kemerahan, jangan engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan satu Al-Quran. Pesanan ada 4 pesanan. Pertama, wahai istriku, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan satu Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran. Macam mana ya? Berat amalan itu. Ya. Yang kedua, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau ya mendapatkan keampunan, kemaafan dari orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sekali-kali engkau tidur ya sebelum kamu mendapatkan ridho dari para utusan Allah, para rasul Allah. Dan yang keempat, jangan sekali-kali kamu tidur sebelum engkau menunaikan ibadah haji dan umrah. Loh kok berat sangat ya Rasul? Nak tidur itu. Kemudian amal itu berat ya Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan, sebelum engkau tidur bacalah suratul ikhlas 3 kali. Maka akan memadai saat mengkhatamkan satu Al-Quran.
Jadi sebelum tidur itu kita ambil air wudhu, selepas itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah sampai 10 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah dapat 20 juzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah dapat 30 juzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bukan dah. 30 udah 30 juzuk, ada 40 juzuk Al-Qur'an. 3 kali suratul ikhlas baca sama dengan menghatamkan satu Al-Qur'an. Yang kedua tadi pesanan Rasul kepada Siti Aisyah juga pesanan kepada kita, bro. Jangan dulu kamu tidur sebelum kamu mendapatkan ridho, mendapatkan keampunan, kemaafan dari orang-orang yang beriman semuanya. Yaitu kita mintakan ampun. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh? Macam mana tadi Ustaz? Ya. Itu istighfar aja dah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal tak? Ayo baca. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nanti buka balik itu kan ada videonya itu ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayah, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung, li wali walidayah, untuk kedua ibu ayahku dimintakan ampun kepada Allah, wali jamil mu'minin wal mu'minat, dan seluruh orang yang beriman laki maupun perempuan, wal muslimin wal muslimat, dan semua orang yang muslim, yang Islam laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang sudah, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu kita akan mendapatkan ridho pada umat Islam seluruhnya. Buat ya. Yang ketiga, jangan sampai engkau tidur wahai Aisyah sebelum kamu ya mendapatkan syafaat dari semua para utusan, yaitu membaca sholawat. Terpulang yang baca sholawat apa? Sholawat nariyah ke sholawat ini sholawat sifat macam tadi ke, ataupun sholawat apa ya, sholawat tafriji, sholawat tafriji, sholawat namariyah itu juga ya, sholawatnya Allahumma sholli sholatan, apal tak? Ayo coba baca aja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwa wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Baca sholawat sehingga para nabi dan rasul akan memberikan syafaat
Karena Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para utusan. Maka apabila kita membaca salawat, artinya salawat kepada seluruh para nabi dan rasul, akan memberikan syafaat pada kita. Dan yang keempat tadi, jangan engkau tidur wahai Siti Aisyah, wahai istriku, wahai umat Islam, wahai orang yang beriman, wahai saudara-saudaraku di Parit Kasih ini, jangan kamu tidur sebelum engkau menunaikan ibadah haji dan umrah. Wih, mahal satu ibadah haji dan umrah. Nak keluar belanja berapa puluh ribu ini. Apabila engkau membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, confirm kita mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Itu bekalan yang kita akan jadikan bekalan dalam hidup perjalanan yang panjang ini. Jangan sampai disia-siakan peluang ini. Boleh ya? Jadi sebelum tidur itu amalkan. Amalkan. Yang pertama apa tadi? Hah? Suratul Ikhlas, khatamkan Al-Quran. Yang kedua? Data ingat. Hah? Salat. Yang kedua apa? Apa yang kedua tadi? Hah? Dah tak ingat. Baru berapa menit tu dia? Hah? Yang kedua apa? Istighfar kepada orang yang beriman. Astagfirullahaladzim. Li wali wali daya wali ashabil hukuki wali jamil mu'minin al mu'minat. Ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang ketiga salawat, baca salawat. Yang keempat baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita hari-hari kita amalkan seperti itu, maka pahala yang kita kumpul begitu banyak dalam sehari semalam. Kalau kita hanya mengandalkan sholat lima waktu saja, alah nanti di hari kematian, waduh ruginya saya. Nah, sehingga selama ini kita buang sayang waktu yang diberikan oleh Allah. Tak digunakan untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak yang boleh. Ternyata perjalanan hidup begitu panjang. Ya Allah, tangguhkanlah umur saya. Ya. Nak ditangguh, nak ditangguhkan. Kematian datang, nak ditangguhkan. Wa afiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau tangguhkan umurku barang sikit pun, barang sekejap pun, fa'asodak, aku nak bersodak, semua harta kekayaan yang aku himpun selama ini, aku kumpul sepanjang hayatku, aku akan sedekahkan semua sekali. Fa'asodak, aku minas solehina, aku akan jadi orang yang soleh, menjaga sholat lima waktu berjamaah. Boleh tak ditangguhkan? Tak boleh bro. Ya, nyesal itu. Maka jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, maka amalkan empat perkara ini tadi ya. Empat perkara ini amalkan sebagai bekalan untuk menempuh kehidupan yang abadi di sisi Allah. Perjalanan kita masih panjang lagi. Kita masih akan menempuhi alam barzah. Alam barzah pun bukan tujuan akhir. Kita masih akan dibangkitkan untuk dipertemukan semula antara roh dan jasad yang sudah berpisah ya dari tanah. Jasad kita dicipta akan kembali ke tanah, dikuburkan di perut bumi. Nanti di hari ba'as, hari yaumul ba'as akan dibangkitkan semula. Ya wailana man ba'asana mim marqadina
Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka bergegas menuju, bangkit menuju kepada Tuhan mereka. Siapa yang mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini, dari tidur panjang yang nyenyak terbuai dengan impian yang indah? Karena ini orang-orang soleh, alam kuburnya bak orang yang tidur dengan impian yang indah. Kalau orang-orang yang salah, mana lah boleh tidur, azab kubur tak selamat. Maka waktu hidup di dunia ini sentiasa mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dalam setiap kali sholat kita jangan dulu salam sebelum kita mohon lima perkara perlindungan. Fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masihid dajjal. Zaman sekarang sudah berada dalam fitnah masihid dajjal. Dajjal belum timbul tapi fitnah-fitnahnya sudah maharajalela. Sehingga kita nak memegang teguh kepada agama Allah itu seperti memegang bara api. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bekalkan, siapkan, sediakan bekal sebelum kita menyesal di kemudian hari nanti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dan karena penyesalan kemudian tak ada guna. Boleh ya, amalkan ya insya Allah. Maka kita berusaha untuk lebih baik, hari ini lebih baik berbanding dengan semalam, dan sekiranya esok atau lusa ya ada peluang, ada umur lagi, berusaha untuk lebih baik daripada hari ini. Boleh ya insya Allah, berazam insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya beri manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya tawab. Ya Allah yang menerima tobat, tuba alaina, terimalah tobat kami. Warhamna, kasihanilah kami. Wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Kalau tak hafal ya ngubah ke lambi wailah ya. Jangan diam aja ya. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiari fa du'ai wa bati hali syahidun li biftikari. Bersama ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Falihadha sirri ad'u fi asari wa asari ana abdun sara fakhri dimna fakri waltirari. Bersama ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa qad kana fi sughli fi isimami wal humumi. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur
wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya ilahi wa maliki anta ta'lam kayfa hali wa bima qad hala qalbi min humumi washtiwali. Bersama ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an tawwab ya subhanakallahumma tahiyatum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.